الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعجب بطاعة الله وهو رؤية العبادة واستعظامها من العبد. كما يعجب العابد بإبادته والعالم بعلمه والمطيع بطاعته كذا في التهاب المريد للشيخ عبد السلام. والعجب دم وجوب عجب yaitu membanggakan diri. Masuk bisa bikin tiga soft dari satu dua bisa tiga jalan rezekinya sepi makro dulu pintu. والعجب بطاعة الله dan membanggakan diri dengan taat kepada Allah. والعجب بطاعة الله membanggakan diri dengan taat kepada Allah ialah ru'yatul ibadah perhatian kepada ibadah. Wasti'adhamuha minal abdi dan menganggap besar hebat ibadahnya minal abdi daripada seorang hamba. Kama ya'jabul 'abid bi'ibadatihi sebagaimana seorang hamba berbangga diri dengan ibadahnya. Wal muti bita'atihi dan seorang yang taat. Wal 'alim bi ilmihi dan seorang yang berilmu dengan ilmunya. Wal muti'u bi ta'atihi dan orang yang taat berbangga diri dengan ketaatannya. Ini ujub. Jadi dia bangga diri dengan ketaatan melalui ketaatan kepada Allah. Salah satu penyakit hati adalah bangga diri. Ini loh ahli majelis datang terus istiqomah. Enggak kayak lo kadang datang kadang enggak ujub. Ini orang model demikian hancur pahalanya. Ini loh aneh taat samina wa atokna perintah guru. Enggak kayak ente masih aja pacaran bangga diri, punya rasa bangga diri, rasa pede. Kalau perlu duduk paling depan biar gue kelihatan alim, biar kelihatan akhlak, biar kelihatan begini. Bukan minta perhatian sama Allah, tapi minta perhatian sama manusia. Hikmat ke Habib. Tapi ya begitu, ujub bangga diri lo. Gue dekat sama Habib, dekat sama Ustaz, gue mau hikmat. Bagus padahal kalau dia lillahi ta'ala itu bagus, tapi gara-gara ujub bangga diri pengen diperhatikan sama orang ketaatannya, keilmuannya, kealimannya tadi ya sebutin di situ. Ibadahnya dia. Maka itu bangga diri hati. Sia-sia. Jadi dilatih ya. Kadang-kadang kebanyakan manusia begitu. Apalagi mereka enggak pernah belajar tasawuf. Bangga diri. Mulai film-film barat tuh. Gila di game sudah diajarin ya. Apa itu COD ya? Tau gak lu COD? Tuh, tau. Kalau kompeti. Ini apa-apa, gue belum main. Kalau lu tinggal, gue kasih tau. Ngajarin dulu gini. Gayanya sombong, ya kan? Agak-agak ya. Ini adalah visi-misi orang-orang Yahud, orang kufar. Ini loh, kalau lo tuh hebat, lo tuh bisa.
kita la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, ada upaya, enggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ente datang sini dari Allah. Alhamdulillah Allah nakdirin kita punya kaki. Taklim yang dari jauh, dari dekat. Banyak kok yang dekat mereka enggak mau hadir. Banyak yang dekat kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Yang jauh justru yang hadir. Alhamdulillah. Ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa dia berjalan untuk menempuh ilmu, insyaallah Allah akan mempermudah kakinya untuk menempuh surga. Maksudnya apa? Kaki itu bakal digampangin untuk mendatangi tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, datang ke pengajian, datang ke majelis salawat, datang ke tempat-tempat yang baik. Itu salah satu tanda Allah ridho terhadap hambanya. Gak pakai banyak alasan, bib ini, bib itu, ya. Udah, jadiin nomor satu, itu bakal diprioritaskan yang lain. Taklim terutama. Masalah taklim, ilah, kecuali memang berbenturan dengan kerjaan. Kerjaan emang ada sip-sipan yang pas kena ini. Nah ini udur. Tapi kalau sebelumnya gak ada kerjaan, ente sendiri yang bikin. Ngejadwal itu dia minggu aja deh. Habib aja korban nih. Maksudnya Habib ke Bandung. Kumpul sama keluarga. Habib korban ini kuat ente. Ya. Harus begitu ya. Insya Allah kalau ente udah istiqomah, ente jadi nomor satu. Ta'lim. Allah jadi nomor satu juga ya. Jadi ujub ini dikatakan di dalam Ittihad. Kitab Ittihad bermurid karya Syekh Abdus Salam. Jadi perhatian kepada ibadah dengan menganggap hebat, bangga diri. Dengan ilmu bangga diri, dengan ibadahnya bangga diri terhadap yang lainnya. Itu adalah namanya Ujub. Wafis suluki ila malikil muluk al-ajibu huwa takabburun yahsulu fil batin bitakhayyuli kamalin min amalin aw ilmin. Wafis suluki, dan menurut keterangan dalam kitab as-suluk ila malikil muluk, di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ujub adalah sifat sombong yang muncul dari dalam hati. Takabbur yahsul fil batin bitakhayyuli kamalin, dengan menghayal kesempurnaan dari suatu amal atau ilmu. Kalau di dalam kitab suluk ila malikil muluk disebutkan di situ ujub itu apa? Sifat sombong yang berasal dari dalam hati. Dalam hati ini ada di dalam hati sifat ujub tersebut. Dengan menghayal sempurna apa daripada amalan ente dan ilmu ente. Itu tadi. Cukup deh. Anak udah sholat, udah baca wirid, udah baca rotib, udah baca wirid sakron, udah baca Quran, udah sholawat, udah wahan insyaallah. Sholat baru berapa hari? Baru wirid baru berapa hari udah nganggup jadi wahan? Wahani, wali setan ente. Bangga diri. Ente tahu Abu Umar bin Hud al-Qas itu diriwayat manakibnya telat bangun tahajud sejam, telat bangun sejam, nangisnya berjam-jam. Sampai pembantunya dengar, kenapa nih Habib sakit, apa ya, ada apa? Kita samperin, Habib kenapa? Nangis beneran, nangis kayak orang bukan buat kan nangis-nangis bener, keluar air mata. Anak telat, anak dosa sama Allah. Anak telat sejam, biasa bangun beliau itu jam 2, telat sejam bangun jam 3, nangis-nangis-nangisnya, wait, farhan,
kita senang, bukan farhat lo, senang ya. Telat saja malas ya, senang. Alhamdulillah, kabar-kabar saat ini subuh jam 7 terlambat, jam 8 biasa kita wali Allah, nangis mereka. Kenapa yang menganggap hal bang, jangankan wajib, yang sunnah aja ditinggal, mereka bagaikan wajib. Nangis mereka merasa kesalahan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ujub, enggak ada bangga diri, ngerasa kurang terus. Beda makamnya wali sama kita, beda. Ente baru sedekah, wah 100 ribu udah bangga, minta ampun kalau perlu disebut namanya, disebarin, sebar medsos, wah sayang ini luntur pahalanya. Simpan. Tadi pagi bahas masalah sedekah rahasia, sedekah orang rahasia sama terang-terangan bagus semuanya, cuma lebih baik rahasia. Kenapa? Dengan sedekah rahasia ente akan belajar cara menjauhi daripada sifat ria, pengen dipuji, begitu juga perlu bangga diri. Salah satunya lagi apa? Untuk memadamkan murkanya Allah. Kita harus belajar kayak gitu. Orang zaman sekarang kalau sedekah kepengennya rame-rame, disebutin, kalau namanya gak disebutin ngedumel hatinya ya. Orang dulu, salah kita dulu, kalau sedekah justru gak mau disebutin. Justru kalau disebutin marah. Sampai-sampai mereka itu sedekah keliling ke rumah orang-orang fakir miskin dengan tangan sendirinya, gak nyuruh anak majelisnya, gak nyuruh anak buahnya. Turun dengan sendirinya mereka, mereka cari sendiri siapa yang fugoro, siapa yang butuh daripada bantuan. Langsung mereka langsung ngeluarin tangannya sendiri. Itu susah loh mati kayak gitu. Susah, itu pikir mau naik makam gampang. Nih, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana di situ harta anak gak manfaat lagi. Itu punya harta banyak gak miliar, harta itu yang manfaat yang mati sedekahi. Yang itu sedekahin lillah untuk Allah, itu harta itu. Yang itu simpan di bank, di duit itu kantong, yang kita tabung belum tentu harta itu. Besok kalau hilang bukan jatah itu. Wala man wala banun, begitu juga manfaat anak, yang punya anak hebat, anak ini enggak manfaat lillah atau Allah, yang datang kepada Allah bigal bin salim, hatinya selamat daripada bani sifat-sifat penyakit hati kita sebutin. Kemarin Ria, sombong, kali kemarin kasus. Nanti kita sebutin lagi. Nah, itu orang-orang gak ada hati kayak gitu, insya Allah selamat. Ini bahaya, ujub. Ujub ini hampir-hampir setiap manusia ada. Yang kosidah, yang sehati-hati itu dibagus-bagusin suaranya, suara gue paling bagus. Padahal kita mau muntah dengernya. Zat di wajah-wajah, misalkan gedein lagi, ya gak denger. Udah salah, bangga diri lagi. Itu gimana tuh ceritanya? Udah jatuh ketiba tangga. Masya Allah. Jadi dibuang ya, jangan ada rasa sifat bangga diri. Ente yang taat, yang punya ilmu, yang hebat, yang masya Allah, itu datangnya dari Allah. Syukur terus. Pas lagi begini nih, lagi taklim, itu alhamdulillah ya Allah, jangan kau haramkan aku ya Allah untuk hadir majelis. Tetapkan jiwa ragaku ini selalu hadir majelis istiqomah. Doa begitu, ente bersyukur. Enggak ada rasa bangga diri. Ini udah alhamdulillah bangga diri. Akhirnya ente kalau udah merasa bangga diri, kenapa? Suatu saat ente bakal ngelupain ibadah tersebut. Suatu saat ente bakal ngelupain ilmu tersebut. Suatu saat ente bakal ngelupain ketaatan
Dengan apa? Gara-gara ente bangga diri dengan itu. Orang kalau udah bangga diri, dia lupa darah. Kalau di kitab Imam Ghazali ini dikupas lagi, dikorek lagi, yang sebelumnya Imam Haddad juga, masalah penyakit-penyakit hati ini, biar kita ini bersih hati kita. Allah tuh gak mandang itu punya jasad, ada yang putih, hitam, pendek, gemuk, gak dipandang sama Allah. Wala aswarikum wala azzalikum, begitu juga ini, yang zahir-zahir ini gak dipandang sama Allah. Yang dipandang sama Allah itu punya hati. Hati-hati kemana nih sekarang? Ke talib, ke Allah, atau ke di luar daripada itu semua. Ya, fokuskan. Ketika sholat, Allahu Akbar. Hati-hati kemana? Jangan-jangan utang, ke barat, ke HP, ya, ke Allah. Itu harus dilatih. Wal hasadu wa sayati tafsiruhu, dan hasud, hasud ini juga termasuk daripada penyakit hati, dan nanti bakal datang keterangannya. Wal hidd, wal hidd ala abi ala abidillah, wal hidd ala abidillah, dan termasuk daripada penyakit hati adalah dendam terhadap hamba-hambanya Allah. Dendam, nggak terima dibituin, dendam, awas lo ya, tunggu lo ya. Kadang-kadang mulut nggak berucap, tapi yang berucap adalah hati, lebih bahaya. فإنه ينتج الحسد والتهجر والتبغض والتقطع وتتلم عورات من أنت هاجر عليه. Dendam ini karena melahirkan sikap hasud. Jadi dari dendam ini bisa melahirkan rasa sifat hasud, dengki, iri sama tuh. Dan saling menghindar, tahajud, wattabagut, saling memendam amarah. Dari hikmah juga dendam bisa melahirkan hasud, bisa melahirkan saling menghindar, maksudnya enggak mau saling tolong-menolong. Wattabagut melahirkan juga saling memendam amarah, saling benci. Dan rasa sifat dendam ini juga bisa melahirkan saling memutuskan hubungan silaturahim. Dan engkau akan mengikuti, mengungkap aib-aib orang yang engkau dendam kepadanya. Itu dendam terbahaya. Punya rasa sifat dendam, jadi tuh bisa lahir rasa sifat hasud. Orang kalau dendam, yang pasti dia udah sombong. Kenapa? Dia nggak terima kalau dirinya kalah. Nggak terima kalau dirinya emang salah. Ya, akhirnya apa? Dendam. Nggak terima. Dari dendam tadi lahir rasa sifat hasud, iri. Lahir rasa sifat hasud, iri. Dari apa? Kurang ajar ya. Gue naik jeep, dia naik kecek. Dendam lah, dia lagi dendam nih. Ada rasa sifat hasud. Gak sampai di situ doang. Kurang ajar ya, naik kecek, naiknya mobil sih. Iya gak? Karena ada rasa sifat hasud, dendam, hasud, dendam, higit, tumbuh nama rasa sifat hasud. Gak sampai di situ, dikatakan di sini lagi apa? Melahirkan rasa sifat tahajur, saling menghindar. Maksudnya apa? Gak mau tarik tolong, menghindar terus, gak mau ketemu, gak mau tegur. Kalau orang udah dendam,
dendam sama si Fulan. Gak mau ditolong-tolong, gak mau menolong, kalau nengok. Apalagi nanti menghindar terus. Kenapa? Ada rasa sifat dan dendam. Itu bahaya. Begitu juga akan memunculkan, melahirkan sifat higin ini, dendam ini, yaitu saling benci, saling memendam amarah. Marahan terus, benci terus. Kenapa? Ada rasa sifat dan dendam. Tapi kalau itu dizolimi, itu dipukul, dia apa itu jadi maafin, insya Allah muncul sifat-sifat jelek ini tadi. Ini hasrat nggak muncul, saling menghindar nggak muncul, saling amarah nggak muncul. Kenapa nggak ada dendam jadinya? Tapi udah dendam, saling musuhan, saling benci. Dengar namanya itu, ih, mau muntah gue jijik. Kenapa ada rasa sifat dendam jadinya? Kotor hatinya. Wattagotoh, orang yang punya rasa sifat dendam ini juga akan melahirkan namanya memutuskan silaturahim. Gak mau dia ziarah rumah takziah, ketemu, gak mau, gak butuh gue orang-orang kayak gitu ya. Kenapa ada rasa sifat dendam? Wattagotoh aurat man antahaik alaih. Kamu nanti bakal buka aurat-auratnya dia, maksudnya aib-aibnya dia. Siapa? Sepuluhan. Dia lagi dendam nih sama si Anu nih, sama si Asyar misalkan. Wah, si Asyar pun tukang bohong. Dibuka semua aib-aibnya. Itu kalau tidur, ilurnya banyak. Kentutnya bohongnya begini. Dia kalau jalan nih agak pincang sedikit. Dibuka aib-aibnya dia. Pokoknya jelek-jelek dibuka. Sehingga orang tadi bikin ilfil. Nah, itu orang-orang yang dendam di hati. Ya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin, faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tidak halal bagi orang Islam menjauhkan diri, menghindarkan komunikasi, gak tegur-teguran saudaranya dia yang muslim. Ya. Fauqa thalathin. Lebih daripada 3 hari. Faman hajara fauqa thalathin. Dan barang siapa yang menghindar, gak mau ngomong sama saudaranya tadi, musuhan, lebih daripada 3 hari, kemudian dia meninggal dunia, pamata dia meninggal dunia, dan kalender, maka orang tersebut yang gak mau negor, yang musuhan sama saudaranya, lebih daripada 3 hari, meninggal, masuk. Gara-gara duit 10.000. Dipinjam gak dibayar-bayar, marah, gak ditegur ke orang, 10.000 doang. Gak ditegur, malah dianggap saudara, malah dianggap lebih daripada yang di dan nasar. Banyak kan model kayak gini. Banyak, kenapa kotor hatinya? Kotor. Ada rasa sifat dan dendam. Masya Allah. Ini kalau yang mau marahan, ingat-ingat lagi ini hadis. Ya Allah. Ini kalau mati masuk neraka ini, kalau punya rasa sifat marah kayak gini, musuhan. Minta maaf, udah ente minta maaf. Walaupun dia salah, ente minta maaf. Apa itu ente rugi? Enggak. Justru dengan minta maafnya ente duluan, itu akan membuka peluang dia taubat, membuka peluang dia sadar diri. Kalau itu mau contoh-contoh saja, sama-sama punya rasa sifat setan, hibir sombong. Ini susah loh, ya. Masalah hati ini emang berat. Kayak dengarnya kayak gampang, tapi kalau itu praktek ya berat. Harus dilakukan. Nanti buang sifat sombong nanti. Itu permulaannya dari sombong semuanya. Buang.
Baru ini kok gede. Makanya aku bilang, jangan mau minta dipandang sama manusia. Dikit-dikit minta dipandang, minta dipuji, minta dinilai. Ya ini air tumbuh sifat-sifat seperti ini. Dikit-dikit minta dinilai manusia. Apa ente? Ente senang apa sama manusia? Ente dipuji sama manusia senang. Manusia ente tahu? Jauh sama Allah. Semuanya kotoran dari manusia. Matanya penuh kotoran, hidungnya penuh kotoran, mulutnya penuh kotoran, telinganya penuh kotoran. Itu senang orang kayak gitu. Ada apa? Jangan senang itu juga bangga diri juga. Ini muncul sifat-sifat penyakit hati yang udah kerja. Jangan biasa kayak gitu. Lakukan lillahi ta'ala. Ini tadi ada gengsi, muncul sifat iri. Gara-gara duit 100.000 musuhan 3 tahun. Oh. Iya kan? Gara-gara jodoh enggak diterima, putus. Sampai ancam bunuh-bunuhan. Apa ini? Kayak enggak ada perempuan yang lain. Itu ikan hidupnya enak, di akuarium dikasih makan gak berutu, dikasih makan terima, hidupnya tenang. Mau sama siapa aja dia akur, ya kan? Jadi sama ikan nyadi. Ya Abdul, mati semua ikannya dia. Ikan Abdul mati semua gak ada. Itu kecuali yang habis minta doa doang, ikan satu-satu ya. Yang habis minta doa, hidup semuanya. Yang anak-anak minta dikasih nanti meninggal semuanya. Terus nyol Fatimah insyaAllah. Ada berapa dulu? Lebih dari 10 ya? Lebih dari 10, mati semua. Yang gede, yang kecil. Jangan, dari kelas gak minta, jangan dibawa ini. Khair insyaAllah. Wagala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajassasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana kadza fi as-suluk ila malikil muluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajassasu, janganlah kalian mencari kekurangan orang lain. Tajassus, mencari kekurangan orang lain. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling menyimpan amarah. Saling benci, menyimpan amarah, menyimpan kemarahan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini dijelaskan di sini dalam kitab Suluk ila Malikil Muluk. Tuh. Jangan kalian cari-cari kekurangan orang lain. Usaham itu ngomongnya mindeng. Ya gimana gak mindeng, hidungnya agak naik sebelah. Diomongin, diumbarin, oh si Anu jalannya begini. Oh si Anu begini giginya. Dicari kekurangan orang lain. Kelebihan mestinya kekurangan ditutupin, bukan diomong. Omong, oh si Anu bulunya mantan ini, mantan dia udah terlupat. Dibuka sama dia, dicari kekurangan-kekurangan. Itu sifat manusia. Wah si Anu mah sok-sok alim. Sebenarnya begini, dikadip aib-aibnya jadi dibuka, sehingga orang yang dengar tadi yang tadinya baik jadi ilfil. Hati-hati ente tanggung jawab di hadapan Allah. Yang enggak penting kok saya ngomongin. Kayak ente itu kalau kalau ngaca, ngaca dulu nih, ngaca diri gue gimana ya. Nah, banyak panik juga ya Allah tutupin. Ente mau ngomong yang lain. Itu dalam bab zahir, belum lagi bab ibadah. Oh si Anu kalau sholat di depan doang khusyuk, kalau aslinya mah kagak begitu. Apa yang kayak gitu? Jangan mengungkap kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan. Wala tabaghadu, jangan kalian saling menyimpan amarah. Tuh, yang punya rasa amarah gak senang, ngomongin, jangan disimpan.
Ente misalkan kakak adik ni Aan sama Koko. Aan enggak ada teman kalau Koko, kalau Koko jalannya. Ngomong misalkan begitu, ngomong Kak kan begitu kalau jalan kayak bencong. Iya kan? Tapi enggak teman. Ngomong tapi ngomongnya ya adab yang akhlak. Yang dikasih tahu harus sadar diri. Jangan ada dikasih tahu enggak terima. Bahaya juga sama-sama Upin Ipin akhirnya. Jadi dikasih tahu itu enak kayak gitu. Kamu tuh pakai bajunya yang perempuan. Jangan begitu ketat. Cuma kalau kamu menutup aurat, kalau enggak ketat kelihatan lekuk-lekuk tubuh kamu. Kasih tahu. Kalau enggak demen. Lu jangan keganjenan kalau ke majelis enggak usah pakai make up. Kecuali lu laki lu ngomong enggak apa-apa. Yang gedumel aja, akhirnya ngomongin orang, kalau dia nyimpen marah, benci. Akhirnya dia ngomongin si Fulan tadi, Fulan tadi sama yang lah. Tau gak, gue gedeg banget dari dia, sok ini lah, sok cantik lah, sok inilah. Gara-gara apa, gak dikeluarin sifat amarahnya dia. Ngomong, kalau gak ada bantuan, mau kasih tahu. Datang ke majlis yang berduaan. Masih tahu, jadi fitnah nanti terhadap Rocky kalau tahu marah, nggak rito, nggak berkah. Kasih tahu, ngomongin. Jangan usah harus nunggu yang lain, jangan ngomongin yang lain. Itu nggak sayang itu, kalau itu sayang itu ngomong budil hak walau gana. Buron, katakan yang benar walaupun itu baik, tapi ngomong yang baik, yang akhlak. Yang dikasih tahu harus sadar di diri. Oh iya, yeah. Jangan langsung siapa lu, siapa gue. Hati-hati. Hati-hati. Imam Ali Zainal Abidin itu di pasar dituduh sama orang curi. Padahal Abid, Pak Imam, cucu Rasulullah. Kamu curi uang aku 1000 dinar. Dikata-kata dasar kamu ya pencuri, dasar kamu ya begini, begini, begini. Dia, Imam Ali gak selesai, udah. Berapa duit yang dicuri? Sekian, ya kasih, ambil. Kasih. Sampai pulang ke rumah, yang nuduh tadi ngeliat duitnya ada, ternyata dia lupa. Akhirnya dia cari lagi mana yang aku tuduh tadi. Kamu tahu kamu tuduh-tuduh siapa itu? Ali bin Hussein bin Ali Fatimatul Zahra binti Rasulullah. Ya Allah, nyesel. Mana-mana, beliau mana iman dari kemari mana? Cari-cari-cari, minta maaf. Senyum kemari. Mau dikembaliin duitnya. Diketawain aja kemari, disenyumin. Kita ahli bait kalau udah keluar dari kantong gak mungkin masuk lagi ke kantong. Ambil tuh rezeki itu. Ada. Lihat adabnya, akhlaknya. Memang ini dengan Abi ini. Coba kita kalau begitu langsung kita keluar kata-kata kebun binatangnya ya. Bapak, babi, anjing, lo mau gue gitu. Kita. Jadi apa yang keluar dari mulut itu tergantung daripada hati. Nih, apa Imam Ali dengan begitu jatuh muru'ahnya? Jatuh wibawanya beliau, jatuh derajat Allah. Jangan ente ini tertipu dengan pujian-pujian yang dipuji sama manusia. Manusia belum tentu mesti nilainya di akhirat. Yang di museum, bolak-balik, yang dikawal, yang begini, yang ngomong, ente pikir itu hebat? Belum tentu. Nanti di sisi Allah terkadang mungkin tukang sampah lebih tinggi derajatnya. Hati. Nih. Ente jangan jadi penilai. Mata ente ini bukan buat nilai. Mata ente ini buat lihat Al-Quran. Ente punya mata ini buat jaga daripada pandangan haram. Ente punya mata ini buat mandang ente guru dengan rahmat kasih sayang. Mandang saudara ente dengan kasih sayang juga. Yang tertindas itu, jangan jadi nilai, oh ini hebat, ini enggak, apa itu, ini bukan Tuhan. Paham ya? Jangan tertipu juga. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling menyimpan amat, jangan kalian saling hasud tadi belum ya? Hasud, enggak boleh juga, hasud, iri, dengki. Ngelihat saudaranya punya mobil, iri. Ngelihat saudaranya lebih pintar, iri, gak terima. Jadi kalau pihak saudaranya, dia gak terima.
gak terima. Ngelihat saudaranya ngajinya lancar, gak terima. Hasut iri. Ini orang yang hasut ini bagaikan dia nanti api memakan kayu bakar. Nanti kebaikannya dia itu dimakan oleh keburukannya dia sendiri tanpa disadari. Ente hasut sama dia, ente sendiri yang celaka. Gak penting. Jangan, kalau ente ngeliat orang lebih daripada ente, mestinya ente harus bersyukur. Ente doain, ya Allah mudah-mudahan dia istiqomah. Ya Allah mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah bantu dia, jangan sampai jatuh. Dan aku bisa menyampaikan begitu juga, ya Allah. Begitu. Jangan gedumel. Siap, ya gue enggak. Wah, udah jangan. Ente nih, ente bayangin kalau ente disidang di hadapan Allah, ente bagaimana? Itu mau berlaku. Nanti di hadapan Allah nggak ada siapa-siapa lagi. Itu pasti nurut semua, ya Allah nyesel sama itu. Hati itu begitu. Itu nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan kecuali dari Allah. Udah. Gowo gitu loh. Paham ya? ومعنى الحسد أي حقيقته كراهية النعمة. Dan pengertian hasud yaitu hakikat hasud yaitu membenci karunia Allah. أي نعمة الله على أخيه المسلم واستثقالها أي في القلب فيحب زواله عنه. Pengertian hasud yaitu hakikat hasud membenci karunia Allah, pemberian Allah atas diri saudaranya beragama Islam dan menganggap berat karunia pemberian Allah tersebut di dalam hatinya si penghasut, maka ia menyukai hilangnya karunia dari saudaranya. Allah kasih lebih itu sama saudaranya, rupanya ganteng, tubuhnya kuat, hartanya banyak, dikasih lebih sama Allah, dia gak terima. Kenapa dia? Kenapa gak saya? Ini hasut. Gak kepengen lihat saudaranya maju, unggul. Kenapa harus dia? Kan yang lebih rajin kan saya. Kenapa harus dia? Hasud. Masya Allah. Kenapa harus itu? Kenapa enggak saya yang mondoknya lama? Kenapa harus dia yang maju? Hasud. Ini hasud ya. فإنكنا لا يكره ذلك لأخيه ولا يريد زواله ولكن يريد لنفسه مثله فيسمى هذا غبطة وهو ليس مذموما. Adapun jika ia tidak membenci karunia dari saudaranya dan tidak menghendaki hilangnya karunia saudaranya, akan tetapi ia berkeinginan hal yang sama bagi dirinya, maka hal itu dinamakan ghibah, ambisi positif. Dan hal ini tidak dilarang, tidak dibenci oleh Allah. Nah, jadi gini, dia ngeliat saudaranya pinter hafalannya, rajin ke pengajiannya, istiqomah orangnya. Dia ini iri, tapi keiriannya dia ini tidak sampai mau kalau saudaranya itu nggak begitu lagi. Dia irinya itu, dia kepengen seperti itu juga, paham tak? Dia senang lihat saudaranya begitu, tapi dia iri. Kenapa dia begitu? Aku juga kepengen, ngerti gak? Aku juga kepengen istiqomah, aku juga kepengen bisa ngaji, aku juga kepengen pintar, pengen istiqomah dalam majelis. Ini gak apa-apa, asal dengan tetap dia tidak ada niat kalau saudaranya tadi yang punya kelebihan tadi, hilang kelebihan itu pada dirinya. Kecuali dia ngomong gini, dia ngeliat saudaranya rajin, pinter, istiqomah, iri dirinya gak terima. Awas lo, mudah-mudahan lo jadi bodoh, lo jadi malas, lo jadi istiqomah, gak istiqomah. Biar gue aja, ini hasil beneran. Kalau yang tadi enggak, dia irinya karena dirinya juga kepengen seperti saudaranya yang rajin tadi, yang istiqomah tadi.
tanpa ada dirinya tadi niat untuk menghilangkan karunia Allah yang berikan kepada hamba tersebut. Itu boleh, itu baik. Ngelihat saudaranya udah menikah, iri dia, kenapa kepengen nikah juga tanpa ada niat untuk menghancurkan pernikahan tadi. Ini bagus. Bu kapan ya? Bu iri nih. Enak banget dia malam Jumat berduaan, naik motor berduaan. Bu iri nih. Kapan nih gue gitu ya? Masa iya batangan mulu? Iya kan? Nah, ini bagus. Niatnya dia buat seperti ini pernikahan mereka boleh. Enggak boleh apa? Iri sama ini kan cerita gue. Ntar mudah-mudahan lo cerai. Mudah-mudahan lo ada ini lo. Mudah-mudahan lo jadi janda dah. Jadi juga ini enggak boleh kayak gini. Dia enggak terima kalau Allah memberikan nikmat terhadap temannya tadi melalui pernikahan. Paham ya? Kalau ente ini, itu bukan ini namanya, tapi ente itu boleh ente. Ente iri, lihat teman ente maju, ente juga pengen seperti dia tanpa ingin mengurangi pemberian Allah terhadapnya tadi. Ente juga pengen seperti dia itu. Dia rajin, ente pengen rajin juga, sama-sama rajin, ya kan? Sama-sama ente udah nikah, itu bagus. Paham? Orang dulu, itu orang dulu, kalau punya kelebihan, itu diajak temannya. Kamu ikut gak? Ikut ya? Mana ya? Gak ada duit, ikut udah gampang. Ini salah satu untuk membuang rasa sifat hasud. Bagi-bagi. Jangan sendiri, ini sendiri, dimakan sendiri, gimana itu gak dibenci sama orang. Gimana dihasutin, berbagi, contoh Rasulullah. Ada tugas, oh inisiatif, oh ini tugasnya ini Rasulullah tuh. Sahabat pas nyari, ada yang nyari kambing, ada yang berburu, ada yang motong. Rasulullah inisiatif, aku yang bagian, cari kayu, bakar, senang yang lainnya. Ini mah kata, bahlul-bahlulan. Contoh, disuruh nih anak satu. Yang lainnya yang pura-pura budak. Kita bahlul-bahlulan, gue gak disuruh. Nah ini kita bisa ngeliat gitu loh. Oh ini anak yang inisiatif, oh ini enggak. Oh ini yang niat bantu. Paham ya? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yaghbitu wal-munafiku yahsudu. Orang mukmin bersifat ambisi positif, itu namanya ghibtah tadi itu. Sedangkan orang munafik bersifat menghasud. Oh, orang mukmin berambisi positif, berambisi positif. Melihat saudaranya ngajinya hatam, seburang, sejus, dia kepengen juga. Aku juga bisa sejus. Tapi kalau orang munafik, gak terima. Dikenalin game tuh anaknya, teman yang hatam satu jus itu game, biar apa gak hatam sebulan sekali. Biar temannya main game terus. Nah, kena gak hatam sebulan lagi sama dia gue. Dia gak terima kalau temannya tadi unggul daripada di itu orang munafik. Paham ya? Ambisi positif bagus. Temannya maju dalam kerjaan, dia ambisi juga. Anak kepengen deh seperti dia. Masa iya hanya begini aja hidupnya. Ngibulin orang lalu. Udah gak ganteng, bodoh, tafran, sombong yang dipelihara. Terus hasut lagi. Wah lengkap tau. Hati-hati. Ambisi banyaknya nanti udah ngasih resepnya biar ente tuh gak galau, ente bisa begitu juga. Tanya jangan malu, kamu bisa begini gimana caranya? Ajarin saya ya, ditanya kasih tahu. Saling tolong menolong. Yang punya usaha baik ajak temennya yang pengangguran, kasih temennya juga job.
jangan didiemin, syukurin, biarin, biar tahu kalau itu gak bisa apa-apa. Hati-hati, Allah lagi coba itu. Suatu saat kalau Allah coba, Allah kasih cobaan ente, sekejap kutfoyaku jadi miskin ente, bangkrut ente. Dilihat ini, Allah, benar ada sih. Allah fi awnil hakim, makin al-hakim fi awnil hakim. Allah itu pertolongan Allah itu selama pada hambanya, selama hambanya tersebut saling tolong menolong sesama hambanya. Ente pengen ditolong sama Allah, ente tolong itu punya teman-teman, saudara ente, pasti ini ya. Jangan ambisi, ambisi, mau siapa? Diri sendiri, yang lain coba pada bodoh ente gue belah. Ente nih yang ngasih contoh di majelis, lihat ya mana temannya pengangguran. Jangan saling menghujat, saling tolong menolong. Yang gak mau hadir majelis, bohongin hampir kasih tahu. Boy udah usah begini, ayo. Itu juga saling tolong menolong. Jangan saling cuek mencuekin ya. Anak mau nanya, tangan kiri kalau sakit, yang tangan kanan ngerasin sakit juga. Yang sakit, misalkan ini kejepit, yang teriak ke mana? Mulut. Padahal yang sakit, tangan kanan kira-kira sakit juga nggak? Ini sakit lah, oh, enggak. Ini sakit juga, satu tubuh, kaki juga sakit. Enggak, gimana lu? Kan kaki bisa dilepas. Banyak yang menyerobot, ya kira. Yang sakit, satu tubuh sakit. Ente kelindas sama truk, kaki ente. Sakit gak? Yang sakit kaki apa satu tubuh? Sama ente ini mukmin begitu. Mukmin kalau dia sedih luar. Orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada yang sakit, yang lain gak tersakitan. Kalau ada yang lain sakitan, ente gak ngerasa kesakitan, bohong. Nah ini mukmin, apalagi ini satu majelis. Gak boleh begitu. Harus satu hati, satu tubuh. Dalam arti apa? Ada yang sakit, itu juga merasa kesakitan, saling bantu. Ya, saling bantu, saling gotong royong. Ya, kaya ini diajari oleh Rasulullah. Wa amma qawluhu ta'ala wa la tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wal murad bi an-nahyi 'an at-tamanni. التمني بالنقل تلك النعمة إليه بعينها لأن التمني أن ينعم عليه بمثلها غير مذموم ولا محمود كذب السلوك إلى ملك الملوك. Adapun firman Allah di dalam surah An-Nisa 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunia Allah pada sebagian kamu telah lebih banyak. Kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Yang dimaksud adalah hasud, ialah larangan untuk berharap terjadi perpindahan karunia dari saudaranya kepada dirinya. Dengan seutuhnya fisik karunia itu karena berharap semoga Allah memberikan karunia kepada dirinya hal yang serupa. Dengan karunia yang dimiliki saudaranya itu tidak dibenci, dilarang, dan tidak pula dipuji. Itu ada ayat Al-Quran, wala tatamanna ma fadallallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikarunia Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian. Ya, itu maksudnya itu. Jadi dilarang untuk berharap terjadi perpindahan apa yang Allah telah berikan kepada hamba hambanya tadi. Ya, dengan seutuh fisiknya, diberi lebih sama Allah, ente berharap yang fisiknya lengkap tadi terpindah kepada diri ente. Punya hidung mancung, iri, ente juga pengen mancung. Allah udah ngasih ente pesek, ya udah, alhamdulillah terima, syukurin apa ya. Ada, pesek aja udah sombong buat mancung. Ya kan? Itu dia syukurin. Alhamdulillah, ini pemberian Allah yang paling indah. Bersyukur. Jangan, wah, ya, gak terima operasi juga, gak bisa.
Safety lo mau awas kok operasi. Gitu, kalau sampai operasi gue doain lo bencong gagal. Gitu nanti ya terima saudara yang dikasih lebih sama Allah. Juga pengen hancur saudaranya, kalau bisa jangan mancung, kalau bisa jangan kaya, kalau bisa ini biar gue aja semua ya, ini maksudnya semua. Ya, mudah-mudahan Allah sadar dan selamatin kita daripada penyakit-penyakit. Wa minha wallahu a'lam bis-shawab.